Berhubungan dengan profitabilitas perusahaan itu bisa naik atau turun akan sangat tampak. Sehingga retensi yang ditujukan adalah siapa pelanggan yang memiliki target yang bagus dan strategi yang bagaimana yang harus diterapkan untuk meningkatkan retensi itu sendiri. Untuk bagian C, yaitu strategi retensi pelanggan, ada tiga ya, loyalty program, customer club, dan selling promotion. Nah, apabila kita sudah mendapatkan pelanggan yang setia atau loyal, maka kita harus memahami dimensi kualitas pelanggan. Poin ini tugas ya. Untuk poin C, mohon sebagai tugas, yaitu strategi retensi pelanggan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. See you.